warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa ashabihi wa man wala amma ba'd. Sengaja kami di subuh hari ini mengadakan kuliah subuh karena memang di tempat ini dulu awal mula kita mengadakan kuliah subuh yang bertalian dengan tarekat yang cukup lama kita tidak berjumpa, yang mudah-mudahan Allah SWT perjumpaan yang kedua ini menambahkan keakraban kita dan menambah kita untuk kuat di dalam menjalankan ibadah kepada Allah Subhanahu wa taala. Ibadat yang paling berat yaitu ibadat di subuh hari. Karena kita nyenyak-nyenyak tidur, bangkit dari tidur untuk kita datang beribadat kepada Allah. Ibu-ibu sudah dapat semua juga ini. Ibu-ibu sudah dapat surat. La ilaha illallah. Ada lagi, masih cukup, masih ada, siap. Adalah sebagian daripada pelajaran tentang tarekat di dalam kita mengenalkan diri dengan Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau kita tidak kenal dengan Allah di dalam kita beribadat, niscaya ibadat kita akan sia-sia, hanya menjadi tipu daya daripada setan belaka. Di sini awal daripada pelajaran tarekat yaitu tentang dikir. Setiap dikir yang dilakukan dengan lisan itu disebut dikrul lisan. Apa kita mengucap la ilaha illallah selagi dengan lisan, itu namanya dikrul lisan. Atau kita mengucap Allah, Allah, Allah selagi dengan lisan, itu namanya dikrul lisan. Atau kita mengucap hu, 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 itu duka kalau diucap dengan lisan, maka namanya zikrul lisan. Semua zikir kalau terucap oleh lidah itu namanya zikrul lisan. Di dalam tarekat kita, tarekat Naqsabandiyah Qadariyah, zikrul lisan jumlah yang dibaca yang menjadi tarekat untuk diamalkan setiap lepas sembahyang fardu 165. Kalaupun kita terburu waktu, maka boleh kita mengambil baca 100 tarekat Naqsabandiyah. Kalaupun kita tidak sempat, kita baca 65 itu tarekat Qadariyah. Makanya kita mengambil dua tarekat. Jadi kita di dalam mengamalkannya, apabila kita mampu untuk mengamalkan dua-dua, maka jumlahnya 165. Kalaulah tidak mampu, kita amalkan tarekat salah satu di antara keduanya. Kemudian yang kedua, zikrul qalbi. Manusia yang diciptakan oleh Allah mempunyai hati. Hati yang dimaksudkan oleh ahli tarekat yaitu hati sanubari. Kata orang Arab, hati sanubari, sanaubari. Sanaubari, kata orang Melayu, hati sanubari.
Hati sanubari ini letaknya dua jari di bawah susu bagian kiri. Dia tidak berbentuk, bukan hati yang hitam seperti hati kambing itu, bukan. Hati sanubari itu hati yang diciptakan dari nur oleh Allah. Hati ini yang bisa menerima nur Muhammad. Hati inilah yang bisa beriman kepada Allah. Kalau hati yang biasa itu tidak bisa apa-apa. Itu hanya dibikin dari tanah oleh Allah untuk simpanan makanan sebagai gudang makanan untuk tubuh manusia. Tetapi hati yang dimaksudkan itu hati yang kita pakai untuk beriman kepada Allah. Makanya Allah Ta'ala berfirman, semua boleh kamu wahai iblis memakai apa yang kuciptakan pada hambaku manusia itu, kecuali hatinya. Hatinya adalah tempatku, kata Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena itu Allah pula berfirman, lan yasa'un yassamawatu wal ardu walal arsyu walakin yasa'uni qalbul mu'min. Langit dan bumi tidak mampu untuk menjadi tempatnya aku. Begitu pula arasy. Tetapi yang mampu untuk menjadi tempatnya aku adalah hatinya orang yang beriman. Karena hati ini sangat luas, tidak terbatas luasnya dan besarnya hati manusia itu. Hati ini yang dipakai oleh kita untuk beriman. Hati ini pula yang dipakai oleh kita untuk kita lakukan sholat kepada Allah. Kalau kita berdiri sembahyang, hati tidak hadir sembahyang, niscaya sia-sia sembahyang kita, tidak diterima oleh Allah. Karena Allah Ta'ala menghendaki hati manusia. Justru itu, hati mempunyai zikir. Zikirnya hati disebut zikrul qalbi. Hati selalu zikirnya Allah, 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 Allah. Bagaimana supaya hati ini selalu berzikir? Kapan manusia mati baru hati itu bisa berzikir? Jadi ulama tarekat memberikan pendidikan. Tarik, kita punya napas, lalu kita tahan di dada. Kita ingatkan hati kita yang ada di sebelah kiri, yang dua jari di bawahnya susu tadi, untuk dia berzikir kepada Allah. Lalu hati itu berzikir, mengucap Allah, 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 yang tidak bisa dihitung berapa jumlahnya. Saya ingin kepada hadirin untuk mencoba. Coba tarik napasnya, ditahan di dada, lalu ingatkan kepada hati untuk berzikir, untuk mengucap Allah, Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa? Bukan kita yang menyuruh dia berzikir, tapi hati itu sendiri di dalam ingatan kita tadi, dia sendiri yang mengucap Allah, Allah, Allah. Di dalam pelajaran tarekat, napas yang ditahan tadi kita buang ke kiri. Apa sebab kita buang itu napas ke kiri? Karena memang hati letaknya di bagian kiri. Dan di waktu napas ini dibuang, kita berniat pula supaya hati yang selalu lengah, yang selalu lupa dengan Allah, yang kadang-kadang kita pun sedang sembahyang dia tidak ingat Allah, apalagi di waktu kita berjalan di atas bumi ini, apalagi kita sedang bekerja, selama-lamanya kita banyak lupa dengan Allah. Jadi ulama-ulama, guru-guru tarekat kita memberikan pelajaran untuk hati yang lemah, yang lengah ini, yang lupa ini, yang alpa ini, di waktu napas tadi dibuang, kita niatkan tobatnya hati kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Tobat inilah yang disebut tobat hakikat. Karena hati ini barang hakikat. Kalau kita berbuat salah, berbuat dosa, mencuri misalnya, kita berhenti daripada mencuri, ini namanya tobat juga. Tobat ini disebut tobat syariat. Karena bertalian dengan urusan dohir, dohiriyah. Tetapi hati ini siapa yang tahu dia berbuat salah kepada Allah? Yang kita tahu dia berbuat salah, dia lupa dengan Allah. Justru itu ahli-ahli tasawuf berkata, sejenak mereka lupa kepada Allah, mereka itu sampai baca ulang syahadatnya, mengucap lagi asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammad Rasulullah.
mereka menganggap sudah murtad kalau lupa dengan Allah sejenak dengan hati mereka. Begitu tingginya aulia-aulia dan ahli-ahli tasawuf di dalam mengingatkan dirinya kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian yang ketiga, zikir roh. Kita ini hidup dengan roh. Kalau sudah sampai ajal kita, roh ini berpisah dengan tubuh kasar kita ini. Roh ini tidak diketahui di mana dia punya tempat. Apa di dalam kita punya tubuh, apa di luar kita punya tubuh, kita tidak tahu. Tetapi roh kita itu ada. Justru itu Rasulullah sallallahu alaihi wasallam diberi peringatan oleh Allah taala, diberitahu oleh Allah di dalam suratul Kahfi, "Wa yas'alunaka 'anir ruh, qul ruh min amri rabbi." Ya Muhammad, bakal orang-orang itu bertanya kepada kamu tentang roh. Jawablah kau, urusan roh itu adalah urusan Allah. Jadi ilmu yang paling berat untuk dicari dan kita mengetahui adalah tentang roh. Tapi kita sama-sama berkeyakinan bahwa roh ini ada. Roh ini tidak lepas pula dengan kehidupan kita. Justru itu pula di dalam kita beribadat, di dalam kita berbuat sesuatu dengan Allah, roh juga harus ikut berbuat. Karena dia yang hidup di dalam urusan kita ini. Dialah yang kembali kepada Allah. Inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Roh itu yang diberi, yang dititipkan oleh Allah pada tubuh ini. Dia yang kembali kepada Allah. Jadi dia harus ikut beribadat dengan kita. Dia harus zikir dengan kita. Tidak boleh dia kita lupakan begitu saja. Tidak boleh dia lengah begitu saja. Yang mengakibatkan nanti kita pulang dengan Allah, kita tidak membawa apa-apa. Jadi justru itu waktu sembahyang, hati harus ingat, roh pula harus dia ikut melakukan ibadat dengan Allah. Roh ini jika dia berzikir, dia selalu dengan zikir bunyinya, hu, 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 hu. Dari Allahu, hu Allah, hu, 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 hu. Ini bunyi zikirnya roh. Makanya waktu Nabi Mi'raj, ada Nabi mendengar suara gemuruh bunyi hu, hu, hu. Itu zikirnya roh, zikirnya para malaikat. Karena malaikat diciptakan dari nur oleh Allah, tidak berbentuk seperti manusia. Dia hidup dengan nur daripada roh. Jadi itu dia punya zikir hu hu hu. Zikir kita punya roh juga demikian. Kita tarik, kita punya nafas, kita tahan di dada kita, lalu kita bunyikan zikir itu di seluruh tubuh kita, mulai dari ujung rambut sampai ujung kaki. Dia berbunyikan, kita bunyikan, dia bunyi hu hu. Kenapa? Karena bagi tubuh yang kasar ini, darah itu merupakan roh baginya. Jadi kita mendohirkan roh yang hakikat itu kepada tubuh kita ini. Makanya kita tahan nafas seluruh tubuh ini supaya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Kemudian, napas yang ditahan tadi kita buang ke kanan. Dengan pula niat. Supaya roh kita, yang mungkin waktu kita sembahyang, kita lupakan dia. Kita tidak ingat Allah. Kita banyak bekerja, kita lupa. Kita tidak ingat, seolah-olah hidup ini, tubuh yang kasar ini yang hidup. Ini kelupaan dan kelupaan ini. Waktu roh, waktu napas tadi dibuang, kita niatkan tobatnya roh kita yang lupa itu. Supaya dia kembali betul-betul kepada Allah Subhanahu wa taala. Ditobatkan oleh kita daripada kealpaannya dan kelengahannya, lupa dan lalainya. Coba tarik nafas untuk melakukan zikir roh itu. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa. Kemudian yang keempat, zikir sirri. Zikir sirri, kita ini hidup dengan rahasia Allah. Allah Ta'ala mempunyai sifat 20 yang wajib yang kita pelajari. Sifat-sifat Allah juga ada pada kita, kecuali yang satu, yaitu wujud di dalam zatnya. Itu tidak ada pada manusia. Karena zat Allah berbeda dengan sekalian zat yang ada.
sifat-sifat Allah ada pada manusia. Seperti Allah Ta'ala melihat, Sami'un mendengar, Basirun melihat, Mutakallimun bercakap, manusia juga bercakap. Kenapa manusia bisa bercakap? Bercakapnya itu bukan pada diri manusia, tetapi bercakapnya itu karena ada rahasia Allah. Manusia juga melihat karena ada rahasia Allah. Manusia mendengar karena ada rahasia Allah. Manusia bisa merasa karena ada rahasia Allah. Semua apa yang kita miliki ini adalah rahasia Allah. Karena itu Allah Ta'ala perlu tanya kepada manusia nanti. Karena dia punya titipan kepada kita rahasianya. Ini yang ditanyakan oleh Allah. Kau pakai bagaimana matamu, pandanganmu sebagai rahasia aku itu? Begitu kata Allah. Itu kan kepunyaanku, kau pakai kemana wahai hambaku? Pendengaranmu kau gunakan untuk apa? Perasaanmu kau pakai untuk apa? Kau bercakap-cakap itu kau gunakan untuk apa? Itu rahasiaku semua, kata Allah. Apa kau tidak salah gunakan wahai hambaku? Jadi ini rahasia yang ada di dalam tubuh kita ini. Supaya pula dia berzikir kepada Allah. Pusatnya rahasia, yaitu di ulu hati. Di ulu hati, di belahan tulang rusuk dua, belahan ke kanan dan belahan ke kiri. Di situ letaknya rahasia. Jadi pusatnya mata ada di situ. Pusatnya kuping ada di situ. Pusatnya pikiran ada di situ. Pusatnya segala ada di situ. Makanya di situ letaknya pusatnya rahasia. Pusatnya rahasia Allah Subhanahu wa taala. Rahasia ini punya zikir. Zikirnya bunyinya ah ah ah. Hamzah dengan ha. Allah, hamzah Allah sama ha Allah. Itu zikirnya rahasia. Jadi semua rahasia harus berzikir kepada Allah. Pandangan harus berzikir kepada Allah. Pendengaran harus berzikir kepada Allah. Percakapan harus berzikir kepada Allah. Semua yang ada pada diri manusia sebagai titipan rahasia Allah harus berzikir kepada Allah. Baru kita bisa selamat jika berjumpa dengan Allah Ta'ala. Jika Allah Ta'ala bertanya tentang rahasia yang diberikan kepada manusia ini, kita bisa menjawab. Rahasia kita menjawab. Saya dipakai untuk berzikir ya Allah. Saya dipakai untuk ibadat ya Allah. Kita pergunakan zikir ini. Kita tarik, kita punya nafas. Kita tahan di dada. Kemudian seluruh ini daripada rahasia Allah. Tadi yang pusatnya di belahan daripada tulang rusuk dua di ulu hati. Kita bunyikan zikirnya ah, ah, ah. Coba. Bismillahirrahmanirrahim. Sudah bisa. Napas yang ditahan tadi dibuang ke depan dengan niat kita tobatkan rahasia kita ini. Karena kadangkala kita punya mata kita pakai kepada jalan yang tidak diridhoi oleh Allah. Kadang-kadang pendengaran kita pakai bukan pada jalan Allah. Jadi kita tobatkan kepada Allah Ta'ala. Tobat ini pula disebut tobat hakikat. Jadi empat macam ini yang dipakai oleh kita untuk berzikir. Ini pula yang dipakai di waktu sembahyang. Ini pula yang dipakai waktu puasa. Ini pula yang dipakai waktu haji. Ini pula yang dipakai di waktu kita mengamalkan sesuatu kepada Allah SWT. Jadi waktu sembahyang, empat-empat ini berzikir. Menyebut. Kita sembahyang, Allahu Akbar. Lidah kita mengucap Allahu Akbar. Sudah dikerul lisan. Tapi bagaimana hati kita? Atau juga mengucap Allahu Akbar? Apa rahasia kita juga mengucap Allahu Akbar? Apa roh kita juga mengucap Allahu Akbar? Baru namanya kita khusyuk sembahyang kepada Allah. Kalau hanya lidah kita mengucap Allahu Akbar, hati tidak mengucap Allahu Akbar, niscaya bakal manusia itu tidak ingat apa yang dia lakukan di waktu dia lakukan sembahyang. Dia tidak ingat Allah SWT. Nah ini, jadi banyak orang bertanya, bagaimana caranya supaya khusyuk sembahyang? Empat-empat ini harus sembahyang. Jadi lidahnya harus sembahyang, syariatnya harus sembahyang, hatinya harus sembahyang, rohnya harus sembahyang, rahasia Allah yang diberikan padanya harus sembahyang. Kalau empat-empat ini semua sembahyang, niscaya manusia itu tidak akan ingat yang lain kecuali Allah SWT. Karena semua sudah ingat Allah. Rahasianya ingat Allah, hatinya ingat Allah, syariatnya ingat Allah, rohnya ingat Allah. Ingat apalagi manusia? Nah ini
yang mendidik manusia sehingga bisa melakukan sholat dengan khusyuknya kepada Allah SWT. Makanya dasar daripada pelajaran tarekat, zikir ini adalah dasar pula yang membawa kita untuk di dalam mengamalkan syariat. Semua empat perkara ini dilakukan oleh kita, baru kita bisa khusyuk di dalam menjalankan tugas ibadah kita kepada Allah. Kemudian di situ ada tulis zikir la ilaha illallah menurut bentuk huruf la. La itu disebut la nafi. Kenapa dipakai la nafi? Datangnya Nabi Muhammad bilang la ilaha illallah, tiada, itu kata Nabi. Bukan tiada hanya sekedar ucap mulut saja tiada, tetapi harus kita sanggup meniadakan segala yang ada. Harus bisa sanggup menghilangkan, melenyapkan segala yang ada, memfanakan segala yang ada, baru kita bisa betul-betul kenal kepada Allah. Jadi sampai lenyap kita punya diri yang zahir ini, mendahirkan diri kita yang sebenarnya. Karena di dalam tubuh manusia ini, di dalam diri manusia ini, sebenarnya ada dua diri. Satu diri yang konkret, yang ada ini, yang nyata ini, ini tubuh ini. Kemudian yang kedua, diri yang abstrak, diri yang batin. Itu diri yang sebenarnya. Diri itu yang kembali kepada Allah. Diri itulah yang disebut roh. Jadi diri kita yang sebenarnya, yang itu dia kembali kepada Allah. Diri itu yang diminta untuk ibadat oleh Allah Subhanahu wa taala. Sebab kalau hanya yang ibadat syariat ini saja, lalu diri kita yang sebenarnya tidak beribadat kepada Allah, sia-sia kita punya ibadat. Sebab diri yang zahir ini dibikin dan diciptakan oleh Allah dari tanah. Tanah tidak beribadat kepada Allah Subhanahu wa taala seperti ibadatnya manusia. Dia hanya bertasbih kepada Allah. Tetapi kita punya ibadat yang tersendiri kepada Allah SWT. Jadi diri yang zahir ini adalah dibikin dari tanah, dibikin dari air, dibikin dari hawa, dibikin dari panas. Ini, kalaupun dia dibawa beribadat, yang membawa dia itu ibadat, bukan diri yang ini, tetapi diri yang sebenarnya. Itu yang membawa syariat kita ini untuk beribadat. Jadi jangan yang syariat ini membawa yang batin untuk beribadat, tetapi supaya yang batin membawa yang syariat ini untuk ibadat, baru bisa khusyuk kepada Allah Ta'ala, baru bisa kenal kepada Allah Ta'ala. Makanya yang syariat ini harus dilenyapkan sehingga wujud yang hakikatnya. Yang hakikat itu yang bisa melihat Allah, yang bisa kenal Allah, yang bisa berjumpa dengan Allah, yang bisa bercakap-cakap dengan Allah. Makanya di dalam sembahyang, waktu kita takbir Allahu Akbar, harus bisa yang disebut tubaddil. Tubaddil itu melenyapkan yang zahir, mewujudkan yang batin. Jadi melenyapkan diri yang dari tanah ini, yang dari air ini, yang dari hawa ini, yang dari panas ini, dilenyapkan oleh kita. Makanya datang kalimat la tiada ada. Jadi yang syariat ini tidak ada. Yang ada adalah diri kita yang sebenarnya, itu yang dapat menyebut Allah dengan sebenar-benarnya, yang dapat melihat Allah dengan sebenar-benarnya. Jadi la, sampai ahli tarekat memberikan contoh, kalau tarik kalimat la itu supaya dirasakan dengan badan kita ini, ditarik dari kanan la, lalu ke kiri ilaha, dari belikat kanan lagi illa, pasti pas di tengah-tengah daripada dada kita Allah, itu pas di dalam hati kita yang disebut tadi hati sanubari yang dua jari di bawah susu sebelah kiri. Makanya orang dulu-dulu kalau dikit tarik dari kanan lalu ke kiri, baru balik lagi ke kanan, kemudian ditundukkannya kepalanya di tengah-tengah dada, baru dia tarik ke kiri lagi, itu menunjukkan la tiada lagi. Nah, gitu istilah kata syariatnya. Jadi dengan kalimat la itu sudah hilang aku ini, tidak ada lagi aku ini, yang ada adalah diriku yang sebenarnya, yang dapat mengenal kepada Allah. Makanya sampai disebut illallah. Jadi diri kita yang dalam ini yang bisa melihat Allah, yang bisa kenal Allah. Makanya waktu takbir harus ada tubaddil, mendahirkan diri yang sebenarnya, melenyapkan diri yang ada ini, baru khusyuk kita sembahyang kepada Allah SWT. Ini memang berat, memang susah,
Tetapi syariat menuntut kita suruh sembahyang dengan khusyuk. Syariat yang menuntut sembahyang dengan khusyuk. Nah, untuk dapatnya kita menjalankan tuntutan syariat supaya sembahyang dengan khusyuk, harus ada ilmu. Ilmu ini disebut ilmu tarekat, yang mengajarkan tentang cara untuk melaksanakan tugas ibadat yang sebenarnya, yaitu yang batin kita dohirkan. Itu namanya hakikat. Jadi hakikat kita didohirkan, batin kita wujudkan, yang syariat tadi kita lenyapkan, baru kita bisa khusyuk sembahyang kepada Allah Ta'ala. Sebab kalau yang syariat ini kita pakai, dia mesti ingat yang macam-macam. Akal kita akan ingat pekerjaan kita, akan ingat istri kita, akan ingat suami kita, akan ingat yang lain-lain. Nah, tetapi kalau sudah kita wujudkan yang batin kita daripada syariat kita, niscaya segala-galanya tidak diingat kecuali Allah Subhanahu Wa Ta'ala. Kenapa demikian? Dasarnya kullu man 'alaiha fan wa yabqa wajhu rabbika dzul jalali wal ikram. Segala sesuatu itu mesti binasa, yang kekal hanya Dia Allah Subhanahu wa taala. Jadi di dalam kita beribadat harus bisa mewujudkan kekalnya Allah Subhanahu wa taala. Di situ ada saya tulis empat macam pula yang disebut syariat, at-tariqat, al-hakikat, al-ma'rifat. Apa itu syariat? Syariat itu ilmu yang bertalian dengan zahiriyah. Seperti sembahyang, itu syariat. Sembahyang, sholat, syariat. Puasa, syariat. Haji, syariat. Zakat, syariat. Semua perbuatan yang nyata itu namanya syariat. Khusyuknya itu hakikat. Jadi sembahyang kita berdiri Allahu Akbar, sujud, rukuk itu syariat. Tapi khusyuknya itu disebut hakikat. Cara supaya kita bisa khusyuk itu namanya tarekat. Lalu kita kenal kepada Allah itu namanya ma'rifat. Nah, karena itu syariat, tarekat, hakikat dan ma'rifat tidak boleh lepas dari tubuh manusia. Di dalam dia menjalankan ini agama Nabi Muhammad, agama Islam, harus empat-empat ini berjalan. Makanya salah besar kalau orang berkata, saya syariat saja belum, lalu saya masuk tarekat. Itu salah besar. Sebab di dalam dia menjalankan syariat, untuk menemui hakikat syariat itu, harus ada tarekat. Apa sebab orang-orang berkata demikian? Karena banyak orang menyalahgunakan tarekat itu, nama tarekat. Sedikit-sedikit, pencak-pencak disebut itu tarekat. Bukan tarekat, pencak itu bukan tarekat. Bukan ilmu tarekat, bukan ilmu hakikat itu. Ilmu tarekat adalah ilmu yang mengantarkan kita dari syariat kepada hakikat. Sehingga kita mengenal kepada Allah, lalu kita tahu ma'rifat. Itu namanya ilmu tarekat. Jadi sangat rugi kalau orang itu tidak belajar ilmu tarekat. Sangat rugi orang itu kalau tidak tahu hakikat. Sangat rugi orang itu kalau tidak mengenal Allah, mengenal ma'rifat. Jadi ini yang dapat saya sampaikan di tempat yang mulia ini. Nah, nanti pulang dari rumah, boleh dibaca pelan-pelan tulisan yang ada tiga lembar itu. Kemudian ada tulisan Arab yang halaman keempat. Itu selawat. Guru besar saya memberikan ijazah untuk baca selawat. Selawat ini ketika beliau memberikan ijazah untuk berjumpa dengan Nabi Muhammad SAW. Beliau berkata, orang yang mengamalkan selawat, Allahumma salli ala sayyidina Muhammad, sallim ala sayyidina Muhammadin wa ala ali sayyidina Muhammad, man iftatahta bihi wujudal khalaiqi turra wa khatamta bihi aqdan nubuwatil gharra wa ja'altahu a'lan nabiyina fadlan wa a'zamahum ajra wa khalaqta jami'al anwari min nurihi fazadat rutbatuhu bidhalika gadra salatan wa salaman da'imain ila iqaini bitilkal hadratil alya
wa adada afradi anwa'il bariyati ma zahara fil wujudi minha wa ma batan wa ma taharrak wa ma sakan wa adada ma laka fi khalqihi min ifdalin wa minan wa adada kulli adadin wa da'a wa sayada'u fil mulki wal malakut wal malakut in uridat ihatatuhu la yuhsa aw jam'un jumalahu jumaluhu wa afraduhu bi'iddi la yustaqsa Allahumma syrah biha sudurana wa yassir biha umurana wa akhrijna biha min kulli daydin wa usrin ila farj ila kulli farjin wa yusrin. Di situ ada kurang ila kulli ila kulli farajin wa yusrin ila kulli. Bisa ingat ya, kalau tidak bawa fulpen, ingat ya, kulli. Wa qaribna biha qurbatan nasirin biha ladayk min alal muqarrabin. Keterangannya ada disebut di situ, ya. Kalau kita mau bepergian, jangan lepas baca bismillahirrahmanirrahim. Bismillah tawakkaltu alallah, wala hawla wala quwata illa billah. Kemudian yang kedua, bismillahirrahmanirrahim, arrahmanirrahim, arrahim yahrusni min kulli syai'in yalmisni yalmasuni. Lalu di belakang lagi ada tulisan yang panjang itu. Itu silsilah tarekat kita. Jadi guru-guru kita ini bersambung sampai kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apabila kita selesai sembahyang, kita bacakan Fatihah untuk guru-guru kita, untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, karena mereka itu mempunyai hubungan baik dengan kita. Jadi kita jangan lepas hubungan dengan guru-guru kita. Ya. Kirim Fatihah. Saya niat-niat Al-Fatihah ila Rasulillah. Kemudian niat kepada guru-guru ini. Tidak perlu disebut namanya. Tidak perlu. Karena kita sudah masuk tarekat. Beliau-beliau ini sudah masuk di dalam niatan kita. Sampai apa yang kita baca insya Allah. Nah, kalau kita pun tahu semua namanya. Hafal semua namanya lebih baik. Barangkali kita berjumpa di akhirat. Oh, barangkali ini Sayyidina Syekh Abdul Ghadir Al-Jailani itu. Oh, dulu kita sering kirim Fatihah sama dia. Nah, dia bertemu dengan kita, dia berjumpa dengan kita. Mereka yang mengantarkan kita untuk pergi berjumpa dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kemudian di belakang sekali di situ ada satu selawat. Selawat ini untuk memudahkan rezeki. Selawat ini saya terima dari Al-Habib Saleh bin Mahsun Al-Hamid Tanggul, Habib Saleh Tanggul yang disebut-sebut. Mungkin pernah didengar namanya ya, salah seorang waliullah yang baru 6 tahun yang lalu meninggal. Beliau itu kasab. Sampai 24 jam kasab. Orang yang dekat dengan Allah. Ulama-ulama berkata, Habib Saleh ini hamba yang dimanjakan oleh Allah. Apa yang dia bicara diterima oleh Allah. Apalagi doanya, bicara saja. Kamu mau jadi orang kaya? Jadi kaya itu orang. Ucapannya saja diterima oleh Allah. Dari manjanya Tuhan kepada beliau ini, dimanjakan oleh Allah. Orang makbul betul-betul. Agar semuanya ini tergantung dari kita. Sebab syarat mutlak di dalam kita menjalankan agama ini harus yakin. Keyakinan yang membawa kita menjadi dekat dengan Allah. Jadi yakin itu harus ada. Kata Imam Junaid, kalaupun kamu yakin dengan adanya wali-wali, sudah kamu itu bisa menjadi wali. Yakinmu saja bisa terangkat kau menjadi wali Allah. Karena yakin. Jadi keyakinan ini jangan dilepas. Jangan dimasukkan ragu-ragu di dalam hati itu. Karena ragu-ragu ini dari setan. Keyakinan itu datang dari Allah. Yakin itulah yang disebut hidayat. Jadi selawat ini, barangkali kita, ahli-ahli tarekat ini, susah di dalam kehidupan, atau banyak gangguan, di dalam kerja dan sebagainya, usahakan baca ini selawat. Allahumma salli wa sallim, ala Sayyidina Muhammadin, wa ala ali Sayyidina Muhammad, salatan tatafattahu biha abwabur rizqi, ya arhamar rahimin. Kalau boleh diamalkan 10 kali selepasnya sembahyang fardu. Selain daripada yang ditulis ini, nanti kita minta lagi kepada yang mendermakan
fotokopi daripada surat ini saudara kita Al-Hajj Abdul Majid. Mudah-mudahan ada lagi nanti yang dapat mendermakan sebagian daripada hartanya untuk fotokopi. Cara mengamalkan tarekat. Cara mengamalkan tarekat yang kita jalankan ini, kalau di Singapura tiap malam Sabtu mereka berkumpul mulai dari Maghrib. Mulai dari Maghrib mereka sudah datang sembahyang penuh masjid sampai di luar. Habis sembahyang Isya baru menjalankan tarekat. Yang dijalankannya tidak banyak. Hanya kita membaca maulid bebah supaya kita dekat dengan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Supaya dapat barakatnya Rasulullah. Sebab pusatnya semua tarekat, hakikat, ma'rifat, syariat adalah Nabi Muhammad. Jadi tidak ada jalan untuk kita bisa mendekat dengan Nabi kecuali kita baca maulidnya Nabi. Sebab maulid itu semuanya selawat, menyebutkan nama Nabi Muhammad, menceritakan tentang sejarah hidupnya Nabi Muhammad, memuja-muji Nabi Muhammad. Kenapa kita takut memuji Nabi Muhammad? Orang agama lain memuji Nabi Isa sampai disebut anak Tuhan. Kita tidak sampai demikian. Kita memuji Nabi Muhammad memang wajar, karena beliau orang besar, orang agung. Wali saja kita datang-datang meminta barakat doanya, apalagi Nabi Muhammad. Saya kira Nabi Muhammad tidak perlu doa kalau Nabi Muhammad. Kita yang menyebut Nabi Muhammad, nama Nabi Muhammad, sudah kita temui barakatnya Nabi Muhammad itu. Apalagi didoakan oleh Nabi Muhammad. Barangkali di waktu kita baca maulid itu, rohnya Nabi Muhammad datang hadir di majelis kita, lalu kita dapat syafaatnya, dapat rahmat, dapat barakat dari Allah. Nah, jadi awal mula perjalanan tarekat kita, baca maulid Nabi Muhammad. Boleh maulid beba, boleh maulid apa saja, tapi yang singkat maulid itu maulid beba. Dan kata ulama-ulama, di mana ada baca maulid beba, dari awal sampai akhirnya hadir itu Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Setelah baca maulid beba, mereka sebelumnya ada sembahyang hajat, sembahyang taubat. Satu kali sebulan sembahyang tasbih, nanti dipimpin oleh Ustaz Ahmad atau guru-guru yang lain yang diberikan kuasa oleh Ustaz Ahmad, Ustaz-Ustaz yang lain. Jangan putuskan apa-apa yang perlu kita dekat dengan Allah itu. Kita ikat betul-betul silaturahim kita dengan sesama kita. Baru bisa turun rahmat kasih sayang Allah. Habis itu kita ada zikir. Zikir la ilaha illallah 165. Kemudian baca ya latif 129. Lalu baca la ilaha illallah Muhammad Rasulullah fi kulli lamhatin wa nafasin adada ma wasi'ahu ilmullah 10 kali. Kemudian baca la hawla wa la quwata illa billahi al-aliyyil azim, la malja'a wa la manja illa ilaihi 10 kali. Hanya itu yang diamalkan, sedikit sekali. Jadi tidak terlalu panjang-panjang, tidak terlalu macam-macam, tidak bermuluk-muluk. Cuma kita mengharapkan dengan amal yang sedikit itu bisa rutin, bisa tetap. Sebab yang paling dicintai oleh Allah, amal yang tetap, yang istiqamah, walaupun sedikit, itu dicintai oleh Allah. Jadi kita usahakan di masjid ini, kita itu bisa berkumpul tiap malam Jumat, tiap malam Sabtu, atau malam Ahad barangkali. Malam Ahad yang baik ya. Sebab di Singapura malam Sabtu. Barangkali nanti saya bisa rutin jalan keliling, kita sama-sama bisa pergi Singapura malam Sabtu. Nanti orang-orang Singapura bisa turun sini malam Ahad. Lalu satu kali satu tahun kita adakan di mana? Barangkali tahun ini diadakan di Malaka, kita berkumpul. Tahun depan lagi ada di Singapura. Tahun depan lagi di Kuala Lumpur, kita datang bersama-sama mengadakan hall akbar daripada Sidna Syekh Abdul Qadir Jilani. Nah, sekarang ini sedang saya rintis. Jadi di Melaka sedang saya rintis, Singapura sudah mulai kuat, kelihatannya kuat betul, mantap sudah. Ya, mudah-mudahan nanti di Johor bisa, di mana lagi di Muar kita sebarkan supaya umat Islam ini bisa dapat mengamalkan agama dengan sebaik-baiknya dan silaturahim yang paling penting itu bisa terikat erat selama-lamanya. Kemudian kita bisa mengamalkan amalan-amalan yang menjadi warisan dari Rasulullah yang diturunkan kepada setiap guru itu bisa diamalkan dengan istiqamah. Hanya ini harapan, tidak ada lain lebih daripada itu. Mudah-mudahan di dalam kita duduk di subuh hari ini diberikan oleh Allah Ta'ala rahmatnya, diampuni dosa kita, dilindungi kita daripada segala bala bencana,
ditunjukkan kita tarekat yang sebenarnya, jalan yang sebenarnya, sehingga kita menemui hakikat dan dapat menemui serta dapat punya makrifat yang sebenar-benarnya dengan Allah SWT. Berahmatika ya arhamar rahimin. Ya Rabbana wa lakal hamdu ma yanbaghi li jalali wajhikal karim wa 'azimi sultanik. Nas'alukal afwa wal afiyah. Ya Rabbana ya Allah, ya Rabbana ya Allah, antunawwir qulubana bi nuril ilm wa bi nuril iman wa bi nuril tauhid wa bi nuril ihsan wa tusabbit qawlana bil qawli tsabit fil hayatid dunya fil akhirah. Wa sallallahu ala sayyidina Muhammadin nabil ummi wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Subhana rabbika rabbil izzati amma yasifun wa salamun ala al mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمد رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم رضيت بالله ربا وبالإسلام دينا وبنبينا محمد صلى الله عليه وآله وسلم نبيا ورسولا تبنا إلى الله تبنا إلى الله تبنا إلى الله أستغفر الله أستغفر الله العظيم أستغفر الله العظيم من كل ذنب عظيم وصغيرها. الفاتحة. Nanti saya akan mengucap, dijawab dengan qabiltu. Qabiltu artinya saya terima. Ubayyukum ala tariqa an-Naqsabandiyah al-Qadariyah kama bayani Syekhi Asy-Syeikh Muslim Meranggen Semarang al-musalsal tariqa tahu ila Rasulillah sallallahu alaihi wasallam an Sayyidina Jibril alaihi salam anillah subhanahu wa ta'ala. Bilang qabiltu. Saya memberikan bai'at perekat Naqsabandiyah Qadariyah sebagaimana guru saya memberikan bai'at kepada saya dan mengangkat saya sebagai mursyid tarekat Naqsabandiyah Qadariyah yang silsilah tarekatnya bersambung kepada Rasulullah SAW yang diterima dari Sayyidina Jibril AS yang diterima dari Allah SWT. Bilang saya terima. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah Rabbil Alamin. Hamdan yuafi ni'amahu kafi mazidah. Allahumma barik lana fi mubayaatina hadha kama barakta mubayaati Rasulullah SAW ala ashabihi tahta syajarah. اللهم اغفر لنا ولنا ولآبائنا ولأمهاتنا ولذرياتنا من يومنا هذا إلى يوم الدين. اللهم اجعل قلوبنا مطمئنين برحمتك يا أرحم الراحمين. اللهم افتح لنا جميع أبواب خيراتك في دنيانا وأخرانا، أبواب شريعتك يا الله، وأبواب حديدتك يا الله، وأبواب معرفتك يا الله. ربنا ظلمنا أنفسنا وإن لم تغفر لنا وترحمنا لنكونن من الخاسرين. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. بفضل سبحان ربك رب العزة عما يصفون وسلام على المرسلين والحمد لله رب العالمين. Kepada saudara-saudara kita atau teman-teman kita yang belum lagi dapat bai'at, boleh datang atau dibawa untuk bai'at kepada Ustaz Ahmad
karena beliau saya angkat sebagai khalifah di dalam menjalankan tarekat Naqsabandiyah Qadariyah di Melaka ini. Dan kita kalau bisa usaha berkumpul setiap malam Ahad di masjid ini, dan boleh dimulai, sudah dimulai pada Ahad yang akan datang. Nanti sudah ada cara-cara pengamalannya dan akan dibagikan bagaimana mengamalkan tarekat.